Sahabat Tukang Ulin, ketemu lagi dengan channel Tukang Ulin, channel yang membahas seputar jalan-jalan, tempat wisata, hotel, camping ground, sampai dengan kuliner. Masih seputar road trip, hari pertama kami di Bali, kami menginap di Manggar Hotel Indonesia. Yuk kita spill sedikit mengenai Hotel Manggar ini, mumpung kita ada di sini. Hotel Manggar Indonesia beralamat di Jalan Nusa Indah nomor 19, Kuta, Kabupaten Badung, Bali. Memiliki lokasi yang sangat strategis, hanya berjarak 5 menit jalan kaki dari Pantai Segara, Manggar Indonesia Hotel menawarkan kolam renang outdoor dan wifi gratis di seluruh areanya. Setiap kamarnya, Hotel Manggar Indonesia dilengkapi AC, brankas, TV layar datar, dan lemari es. Kamar mandi dalamnya menyediakan shower dan perlengkapan mandi gratis. Semua kamar memiliki teras atau balkon. Mau berenang anak-anak. Tukang Ulin, itu tadi sedikit ulasan kami mengenai Hotel Manggar Indonesia. Sahabat Tukang Ulin, berlanjut di hari kedua, tujuan wisata kami ke Pura Luhur Uluwatu, ke Pantai Pandawa, ke Pantai Barak, dan ke Pantai Melasti. Ikuti terus perjalanan kami ya. Tiga keluarga. Tahu di sana aja itu. Dah, mari kita ke sini dulu. Ke sini nih. Utara. Yes. Beda gini, beda lokasi. Mereka obat deh lah. Monyet nan toh kak dia. Hai guys, kita lagi di Uluwatu, hari kedua di Bali. Beli itu kan itu apa namanya bakar. Cowok cewek bisa ya. Kalau gig itu bahasa modern. Apa belum kerja mau untuk kita apa namanya? Jadi ada deh. Jen tidak ada. Kopi Jen sini. Oh Jen dia. Buat monyet. Oh. Kecuali kan moyo, ini kan moyo kapral. Duluan juga dia dari sini, mungkin juga beli ya. Sahabat Tukang Ulin, daya tarik Pura Uluwatu bagi wisatawan tidak lain adalah karena lokasinya yang terletak di atas tebing dengan pemandangan ke arah samudera. Selain itu, kawasan Pura Uluwatu juga masih asri dengan hutan yang masih dihuni oleh sekelompok kera yang kerap berkeliaran di kawasan pura. Sebagai salah satu destinasi wisata yang sangat populer, Pura Uluwatu dikenal dengan pemandangan matahari terbenam yang indah. Sayangnya, pada saat kami ke sana di pagi hari, jadi tidak bisa menyaksikan terbenamnya matahari yang indah di Pura Uluwatu. Kalau dulu kita kan kapan kita menanam, kita menebang. Dia kan melestarikan. Nah, tapi ini kan dalam era globalisasi. Belum ketemu. Kita boleh. Ini kan orang sembahyang ini kan bukan 24 jam. 24 jam, Pak. Kecuali untuk kunjungan kita baru. Bisa minggir dulu enggak? Coba berdiri enggak apa-apa. Kau bisa minggir dulu enggak? Ibu maaf dulu. Di foto. Patron, woi. Bisa. Siniin dong. Jangan, jangan, jangan. Jangan, jangan.
sendiri nanti gini. Benar-benar itu. Bikin. Sahabat tukang ulin menempuh kurang lebih 30 menit dari Pura Luhur Uluwatu menuju ke Pantai Pandawa. Masuki area Pantai Pandawa, pengunjung akan disambut gerbang dengan 4 akses masuk yang dapat dilewati kendaraan. Seluruhnya menyerupai gerbang jalan tol, hanya saja terbuat dari batu kapur putih. Di salah satu gerbang masuk ini, pengunjung akan membayar biaya tiket masuk dan parkir kendaraan. Pantai eksotis yang syarat akan unsur budaya ini menyuguhi para pengunjungnya dengan beragam aktivitas yang bisa dijajal. Untuk wisatawan, bisa berenang di bawah ombak yang relatif tenang, jernih, dan pasir putih yang bersih. Atau pengunjung juga bisa berjemur dan bersantai di tepian Pantai Pandawa atau juga bisa berkeliling pantai menggunakan kano. Udah, ini kita berhenti di mana aja boleh? Udah, di sini aja nih, Pak, belakang. Coba kalau ininya ada rooftop ya. Nah, ini doang. Pak, kita langsung ke bawah aja, ini mah enggak ada apa-apa ya. Nih, patung.
sama tulisannya. Kamu udah pernah? Enggak, ini aku belum sama sekali. Itu ya. Siang baru. Ya kan kataku juga Pak, aku mah yang seminggu. Subhanallah ya. Bali itu lihat udah gitu tertata, yang hebatnya itu tertata ya Pak ya. Aku ngeliat langsung surganya pantai di Bali itu. Pantai yang bener-bener berada di sebelah kanan. Bener surganya Bali. Pantai bagus. Tukang Ulin, hari ketiga kami di Bali berkunjung ke Pura Tanah Lot. Untuk informasi kalian yang mau datang ke sini, harga tiket masuk Tanah Lot yaitu sebesar Rp20.000 untuk dewasa dan Rp15.000 untuk anak-anak. Dan parkir mobilnya sekitar Rp5.000. Dari jauh sini. Nyesok atuh. Nah, Bang. Apa? Ini yang besar. Segini berapa, Bu? Tuh, tapi enggak. Dek, ini yang besar, Dek. Ini ada Bu. Ini bule dari mana nih? Ibu banyak, Bu. Ada. Jadi kartigan di 3 fraksi. Campur tas. Raja tuh. Nika udah. Bapak apa lah ngemiksu dulu. Lama mah. Ya udah lama deh Bu. Mendingan kesini aja dulu. Nanti dapat ke GWK-nya loh. Oh, oh. Kita mau. Ini ada anak beli ini. Lucu ini. Enggak. Ikat rambut. Iya. Bisa aja. Iya aja. Ke bawah dulu. Enggak, Pak. Ke sana dulu aja. Ih, nanti. Dia. Ini pantai, say. Berangkat
Si papanya kemana? Ini tempat tari kecak nih. Sahabat Tukang Ulin, terima kasih sudah menonton video kami. Semoga kalian suka ya, dan menjadi bahan inspirasi kalian untuk datang ke tempat ini. Nantikan video kami selanjutnya ya. Jangan lupa untuk selalu di like, share, dan komen ya. Yudadah, yu bye-bye. Salam sehat selalu. Assalamualaikum.